dia buat piramid ada mata satu, dan piramid itu pula dikelilingi oleh laut, dan mereka gelarkan itu sebagai the Masonic Seal of America, lambang Freemason. Kat Malaysia ni ada banyak bangunan Masonic. Tuan-tuan boleh cari di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Sandakan, Sungai Petani, Talin Jaya, Labuan, KK, Tawau. Ada bangunan-bangunan lama yang ada logo itu. Sangat misteri. Tuan-tuan kalau lalu pun, kenapa ada logo? Kenapa kena ada pun? Sangat underground sangat. Malaysia ni ramai Freemason sebenarnya. Malas nak cerita. Bisa ke? Oh, jenis pelik-pelik fikir liberal-liberal tak tentu arah. Malah nak nuduh. Begitulah. Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustadz di Malaysia, yaitu Ustadz Badlisha Alauddin. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat-sangat menarik sekali ya guys, yang disampaikan oleh Ustadz Badlisha Alauddin. Jadi kita akan mengetahui singgasana iblis di tengah lautan. Tapi ada sedikit ceramah yang membuat saya itu terkejut tadi. Jadi ada pembahasan tentang Illuminati dan juga Melayu. Jadi waduh. Ada sedikit tadi guys ya. Nah, kita akan melihat. Jadi tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa nyambung kisah yang disampaikan oleh Ustaz Badlisha Alauddin ini. Jom kita simak videonya. Let's go. Pertama, hadis daripada Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah Bab Zikru Ibn Sayyad. Ni hadisnya saya pernah bacakan dulu, saya ulang sajalah. Dalam satu riwayat Nabi tanya Ibn Sayyad, apa yang kau nampak? Ara arsyan alal ma'i. Nabi tanya, kau nampak apa wahai Ibn Sayyad? Katanya, aku nampak istana air, singgasana atas air. Oh, Nabi pun kata, taro arsya iblis alal bahri. Oh, yang kau nampak itu adalah istana iblis di tengah laut. Oh. Wama taro, apa lagi kamu nampak? Ini hadis kita pernah bincang. Bila sebut pula tentang istana atas air ini, ada satu teori, ini general knowledge saja. Ada satu teori pula yang mengaitkan Ibn Sayyad ni dengan Illuminati. Illuminati. Oh. Illuminati ini secret societies yang dikatakan mereka ni puak-puak penyembah syaitan. Aha. Dan Illuminati ini pula kait dengan Rothschild tadi, dibiayai oleh Rothschild sejak tahun 1776. Hujah ahli konspirasi, bila Ibn Sayyad sebut ara arsyan alal ma, aku nampak singgasana atas laut, dan Nabi kata tara arsy iblis, itu singgasana istana iblis. Dan kita pernah sebut dulu, memang iblis dia ada singgasana tengah laut. Arsyu iblis alal bahri yab'asu sarayahu fa'azamuhum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Iblis memang istananya duduk tengah laut. Daripada sanalah dia akan kirim para pasukan tenteranya untuk menggoda manusia. Dan yang paling tinggi sekali kedudukan pangkat adalah yang paling terer buat jahat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Apa tugasan yang iblis suruh itu? Ya, ada satu hadis cerita iblis selepas dia punya setan-setan yang buat kerja goda ni, dia punya duty selesai, mereka akan balik report pada iblis tengah laut. Ya ji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Datang setan seko-seko satu persatu jumpa iblis. Bos, fa'altu kaza wa kaza. Saya dah buat begini-begini. Kamu buat apa? Oh, saya berjaya goda orang, akhirnya dia bersinar. Baik. Next, saya berjaya goda orang, dia asal nak semayang, cancel semayang. Next, saya berjaya goda orang, dah ke mu'ayah. Kata iblis, ma sana' ta syai'ah. Dorot cetong. Benda yang kamu buat tu, nothing. Tak ada apa. Sikit sangat. Eh, jauh orang dah ke sikit. Nothing, baby. Tak ada apa-apa pun.
Dan Nabi cerita lagi, wa yajiu ahadum fayaqulu ma taraktu hatta faraqtu baina wa baina ahli. Dan datang seekor syaitan, dia mengadu, bos, saya tadi ada lain sikit daripada orang lain punya kejayaan. Membuat apa? Saya berjaya memisahkan suami dengan isteri, ceraikan suami dengan isteri. Maka Nabi cerita bila syaitan report pada iblis, fayudnihi minhu, iblis yang duduk atas mimbar singgah sana lah, dia turun ke bawah pergi dekat syaitan ni tadi. Dia pun dekat dengan orang syaitan hak mengadu, berjaya mencerai-beraikan orang. Wa yaqulu ni'ma anta, ini hak kita nak. Ah, iblis kata Allah, baru betul ni'ma anta, hebat demo. Bapa iblis cakap Kelantan pula, contoh sajalah, hebat awak ni, awak memang hebat. Kalau Abu Mamaratan fayudni minhu, dalam riwayat lain daripada Abu Muawiyah, iblis panggil, hei syaitan, mari duduk sebelah aku, mu special, naik pangkat daripada grade 44 naik juzai A, terus duduk sebelah. Okay, dia berjaya menggoda orang sampai cerai berai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mana hadis itu nak menunjukkan betul tengah laut ada singgah sana syaitan iblis. Dalam masa yang sama, hadis juga pelajaran pada kita, suami isteri jangan bergaduh sampai cerai berai lah. Ketahu syaitan bila berjaya cerai berai kita. Sebab itu kalau perempuan balik tengok suami rasa nak marah, rasa nak terajar, dia mula tak kena, pergi bubat lah, takut ada benda-benda tak elok, ada orang ngantau, ada benda-benda terpijak, sepok ke apa ke, dia duk main telinga kita minta cerai. Alah, dia main telefon biasalah, tak kena minta cerai, lantaklah dia admin WhatsApp group kan, macam memang genting telefon. Balik semula jadi orang alim semula. Soalannya apa kaitan dengan Illuminati ni tadi? Baik, mungkin tuan-tuan sebelum ni pernah tengok US dollar. US dollar ya. Kalau kita tengok pada notes dollar Amerika, ada logo Illuminati. Oh. Dia kan payah buat kita tak ada contoh. Kan duit dolar Amerika ada piramid. Okey. Piramid. Oh, dengan Illuminati puncaknya itu ada satu mata. Tak kepelik kenapa Amerika buat duit yang ada gitu, macam kita buat muzium, gambar benda gitu, buat ladang getah kan noreh. Dia buat piramid ada mata satu, dan piramid itu pula dikelilingi oleh laut. Balik boleh check atau Google je lah lepas ni kan. Piramid ada laut, dan mereka gelarkan itu sebagai the Masonic Seal of America, lambang Freemason. Dan dia ada satu tulisan, Enuit Captis Novus Ordo Seclorum. Atas tu Enuit Captis, tengah ada gambar piramid atas air, bawah tu Novus Ordo Seclorum. Enuit Captis Novus Ordo Seclorum announcing the birth of the new world order. Kenapa dia perlu tulis benda begitu atas duit dia? Tulis In God We Trust ke God Bless America, okey. Tapi kenapa nak announce New World Order? Dan kenapa digelarkan sebagai Masonic? Bahasa Arab, Masonic ni kita panggil Al-Masuniyah. Mason ni asalnya tukang bangunan, engineer bangunan, tukang bangunan, orang yang bangun bangunan. Macam bangunan Haikal Sulaiman tu, dia nak bangunkan Haikal Sulaiman semula. Haikal Sulaiman ni kan the Temple of Solomon, yang kononnya duduk bawah Masjidil Aqsa, yang sekarang dia nak gali balik tu, nak rapuh Masjid Al-Aqsa tu, dia nak bangunkan balik tamadun Nabi Sulaiman. Jadi mereka nak mendirikan balik kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi mereka ni gelarkan the Masonic. Masonic seal ni banyak. Ni cerita anak beranak lah ya, kalau viral-viral lah, lentak lah. Dia ada hak macam set tulis geometri tu. Kat Malaysia ni ada banyak bangunan Masonic. Tuan-tuan boleh cari di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Sandakan, Sungai Petani, Talin Jaya, Labuan, KK, Tawau. Ada bangunan-bangunan lama yang ada logo itu. Soalan, Kuantan ada tak bangunan Freemason Masonic ini? Dia tulis atas nama Lodge ataupun nama DGLEA, District Grand Lodges of the Eastern Archipelago, ataupun Lodge Besar Kepulauan Timur.
PUK ni dah wujud kalau di Malaysia sejak tahun 1916 lagi. 20 Oktober 1916, keseluruhan kita ada 14 lodge, Thailand ada 4 lodge Freemason. Sangat misteri. Wow. Tuan-tuan kalau lalu pun, kenapa ada logo? Kenapa kena ada PUK? Sangat underground sangat. Sebenarnya ada banyak pertubuhan yang bertunjangkan Masonic ini. Benda ni dibuat kajian, ni bukan teori tepi jalan. Ada satu buku karangan Muhammad Fahim Amin. Dia buat Al-Ahdaf Al-Mu'linah Wal-Asra Al-Khafiyah Li'andiyati Ar-Rotari Al-Walmasuniyah, rahsia gerakan Freemasonry dan juga Rotary Club. Kajian tu di Mesir, bukan di sini. Banyak lah, malah cerita kan ngata korang. Malaysia ni ramai yang Freemason sebenarnya, malah nak cerita. Bisa ke? Oh, jenis pelik-pelik, fikir liberal-liberal tak tentu arah, malah nak nuduh, begitulah. Allah. Baik, balik pada hadis hak tadi, Nabi tanya, selain pada istana atas air, apa lagi kamu nampak? Dia jawab, ara sadiqaini wa kaziban au kazibaini wa sadiqan. Aku nampak dua orang jujur, seorang penipu. Kemudian dia berubah fikiran, bukan. Aku nampak seorang penipu, dua orang penipu, seorang orang jujur, kata dia. Kemudian kata Nabi, lubisa alaihi da'uhu, mu ni bolok sungguh, tinggalkan dia, jangan kawan dengan dia. Hadis dalam Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya daripada Ustaz Badri Shah Alauddin. Masyaallah, jazakumullah Ustaz. Jadi singgah sana iblis di tengah lautan, tapi ada kaitannya dengan dolar Amerika dan juga ya, aduh Allah, sangat mengejutkan sekali ya guys. Saya suka channel Ustaz, selama ini saya hanya jumpa dari channel Indonesia saja, tapi ini lebih hebat. Syukran saya atas kongsi ilmu yang sangat bermakna. Tapi ternyata ada tanda itu ya guys ya. Aduh, di Malaysia. Dan banyak kata Ustadz Badli Shah Alauddin tadi dulu, mungkin kalau sekarang udah gak ada kayaknya ya. Dan dua kali saya mendengar penerangan Ustadz, yang penting tidak membosankan dan tidak menarik saya hingga ke akhir rancangan. Betul lah, kalau kita tengok daripada ceramah-ceramah Ustadz Badli Shah itu memang menyenangkan sekali dan membuat kita itu terperanjat, karena ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Badli Shah itu memang sangat-sangat fresh bagi kita. Jadi kayak baru terus gitu. Sehingga kita itu kayak ketagihan dengan ceramah Ustaz Badli Shah Alauddin. Memang terbaik lah guys ya Ustaz Badli Shah ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tengok ya dan subscribe, support terus channelnya Ustaz Badli Shah Alauddin. Ya, share sebanyak-banyaknya, karena banyak juga ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh Ustaz Badli Shah Alauddin ini guys ya. Nah, itu dulu videonya. Kita udah nonton bareng dan kita sudah mendapatkan ilmu daripada Ustaz Badli Shah Alauddin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati kalau ke laut ya, baca doa ya kan, jangan sampai kita sombong di laut karena banyak iblis dan setan di sana. Dan tentunya juga pesan yang sangat bagus daripada Ustaz Badli Shah Alauddin tadi, yaitu jangan sampai lah kita suami istri itu bercerai. Karena kenapa ya, setan tidak naik pangkat kalau kita bercerai dengan cerai berai lah seperti itu, cerai dengan istri, cerai berai dengan keluarga, dengan saudara dan lain sebagainya. Itu tujuannya, dan itu mendapatkan pangkat yang lebih tinggi nanti. Masa ya setan, agar kita berpecah belah, setan naik pangkat, kan lucu ya guys. Jangan sampai seperti itu. Kita banyak cara untuk istilahnya melawan godaan-godaan setan itu sendiri, terutamanya juga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu ya guys ya adalah tameng kita. Jadi kalau ada setan kita baca Al-Qur'an, dia akan lari dan kepanasan seperti itu ya guys ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, semoga menjadi pelajaran dan pengajaran, semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Shah Alauddin. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.